Mari kita mulai. Ibu sendiri atau perusahaan? Oh, cendol sih. Kalau yang perseorangan, yang personal? Kita memulai itu dari diri kita. Produk itu dipastikan teman-teman kalau sudah sukses, payu, mesti nggak produk mana. Produk siji jenenge apa ya? Katakan jenenge oti ini ya. Kunyit asam oti, iki rame. Kok mending gak mana jenenge? Beras kencur oti gitu ya. Ya, ada kan? Terus gawe mana? Sinom, oti ini. Nah, ini terus berubah. Apakah ini menjadi satu brand di dalam Instagramnya oti? Bisa jadi bingung juga. Tapi kalau panjenengan, itu adalah konsistensinya sebagai siapa, itu tidak akan dirubah dan berubah. Konsisten tentang personal brandingnya. Karena ada sebuah proses perjalanan brand itu begini. Ide. Ya. Gitu tuh ide ya. Ide itu ada kutuk koncoe, referensi, tonggoe, saingane, gitu ya. Kesuksesan orang lain, ini adalah ide. Tapi ono mana sih? Kita lihat pasarnya, siapa orang-orang di Kota Malang. Market size-nya siapa? Oke, 862 ribu data pemilih secara market size. Market share-nya siapa orang-orang suka jamu? Usia berapa orang-orang yang suka jamu? Kalau namanya ibu nanti di sini, itu ada dua indikator. Lek di Google kepingin cepet, ada. Pakai osing nama ruwet. Singkano artinya. Sehingga di PDKI pun, hak kekayaan intelektual, di searching itu juga kosong. Potensinya 60% akan di ACC. Karena banyak sekali klien-klien saya, begitu masuk di Haki, itu table semua, bos. Dari semua ini, mana yang akan dijawab sebagai point of interest-nya? Apakah salaman? Cek! Apa? Cek! Itu dilakukan konsisten. Gazali, ini konsisten tok foto tok mulai tahun 2017 itu foto selfie foto tok rutin foto sampai 2021. Ya gila juga deh, akhirnya juga pendapatannya oke juga. Lah ini deh kontennya anu ya apa? Horror. Ada si pegawai saya itu deh ku kece wis, tapi deh kontennya horror. Tapi siang hari. Wah, jenenge komen. Apa itu horror kok awan? Ada sesuatu yang memang real. Terus ada sesuatu gini, ada orang pengacara, ada orang sarjana hukum, kamu sudah berkontribusi nggak sih dengan sesuatu hal lain selain kowe golek duit? Akun brand ini waktunya karena mepet, saya percepat. Ada Instagram, Facebook, TikTok, identitas personalnya ada grafis, foto, video segala macam. Ini contoh ya, ini grafis, foto-foto tokis, foto-foto ya. Nah, ini salah satunya yang ini video preview. Oke, nah ini video profile contohnya juga, ini video acara, ini video wawancara, ini video learning. Nah, ini saya pengen nyoba nih teman-teman. Untuk bisa kayak gini kira-kira ya apa gitu membangun sebuah brand.
dimulai dari fase 1, fase 2, fase 3. Ini bagaimana kita merencanakan, bagaimana kita mengeksekusi, bagaimana kita mengevaluasi. Ini tahapannya kalau nanti teman-teman sudah memulai dari tahapan 1, yaitu membangun personal branding dulu. Iku sing paling didik modali. Lek wis rodok ruwet, ini